adab doa yang kedua yaitu an memaksimalkan keadaan-keadaan yang mulia kalau kemarin waktu-waktu yang mulia kalau kali ini memanfaatkan dan memaksimalkan keadaan-keadaan yang mulia untuk berdoa Kapan keadaan yang mulia untuk berdoa? Disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya, yaitu di antaranya dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna abwa basama inda zahfi wa inda nuzulil ghayth wa inda iqamati salawat al-maktubah, faghtani muddu'a'a fiha sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika soft peperangan apa ketika uh, akan dimulainya peperangan ketika turunnya hujan ketika hendak melaksanakan sholat lima waktu Fartanimu ad-du'a afiha Maka Kesempatan Yang mulia itu Gunakan untuk berdoa di dalamnya Nah itu dalam beberapa hadis Yang menjelaskan tentang Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu Di antaranya Ad-du'a bainal adhan wal iqamah La Atau dalam hadis yang lain ad Doa antara azan dan komat itu tidak ditolak Atau dalam riwayat yang lain Doa antara azan dan komat itu diijabai Maka berdoalah Itu yang diajarkan Yang kita laksanakan setelah azan Setelah salat sunnah kita membaca doanya Syekh Abu Bakar bin Salim nah, terkandung di dalamnya sesuatu hal yang sangat kita butuhkan permintaan permohonan semua hajat yang mungkin kita tidak mengingatnya yang penting kita minta kepada Allah apa itu Hah? antal alimu bihajatina apa Hah? eh hah hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir hajat-hajat kita keperluan-keperluan kita ini banyak besar dan engkau maha mengetahui dan maha mengerti kepada hajat-hajatku tadi itu kapan saya kita butuhkan kapan pasnya itu datang kepada kita engkau mengetahuinya itu kita minta kemudian kita juga minta apa ditambahkan ilmu kesehatan Allahumma inna nas'alukal ziyadatan fid-din wa barakatan fil-umur wa sihhatan fil-jasad wa sihatan fil-rizq fil wa tawbatan qablal mawt wa shahada 'indal mawt wa ma'firatan ba'dal mawt wa 'afwan 'indal hisab wa min minal adzab wa nasiban minal jannah wa arzuqna an-nadhara ya jikal, karim no. diajarkan doa lalu kita amalkan pula yang diperintahkan oleh Rasulullah tasbih tahlil tahmid Takbir, istighfar, yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umuh Rafiq. Begitu juga ketika sholat atau setelah sholat dikatakan oleh Imam Mujahid, Inna salata juilat fi khairi saat, faalikum bidduai khalfas salawat. Katanya Imam Mujahid sesungguhnya sholat itu dijadikan oleh Allah di waktu-waktu yang mulia Di saat yang terbaik Di kewajiban sholat lima waktu itu diletakkan oleh Allah di waktu-waktu yang terbaik Maka fa'alaikum bidu'a khalfa salawat maka wajib atas kamu atau seyoknya bagimu Berdoa setiap selesai sholat. Nah. Begitu juga ketika orang yang berpuasa puasa saat berbuka khususnya. Ketika berpuasa saat berbuka khususnya. Karena Nabi SAW bersabda dari sa'imi farhatan. Nah. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kesenangan. Farhatun inda fitrih. Wa farhatun inda Rabbi Dua kesenangan Saat berbuka dan saat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan di antara kesenangan saat berbuka Bukan hanya makan Bukan hanya minum Menghilangkan laparnya atau menghilangkan dahaganya Tapi tidak Tapi kesenangan di saat berbuka itu Karena lisa imi dakwatun la turat. Orang yang puasa itu doanya tidak ditolak. Asal imulaturat dudak Nah, tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah karena itu mulianya waktu itu juga kembali kepada mulianya keadaan. Mulianya waktu di pertemuan yang lalu kembali atau terhubung dengan kemuliaannya keadaan. Waktu sahar Waktu menjelang terbitnya fajar, atau waktu luang dari segala macam gangguan, waktu kosongnya hati, dari segala penyakitnya, hari Arafah, hari Jumat, dan semua ini adalah salah satu sebab mulianya waktu. Yang tidak diketahui rahasianya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada manusia pun yang mengetahuinya, kecuali Allah. Kemudian, juga keadaan yang perlu kita memperbanyak doa, keadaan yang mulia yaitu saat sujud, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Paling dekatnya seorang hamba dari Allah, Tuhannya sajid ketika ya sujud fakirubinat doa maka perbanyaklah di waktu sujud itu daripada doa sehingga dalam hadis lain pun Nabi mengatakan apa ini itu anak Quran rukian sajidan katanya Nabi aku dilarang membaca Al Qur'an di waktu ruku dan sujud fa amar ruku fa adimu fihirab tabarakata Allah ada pun ruku kenapa kau dilarang membaca Al Qur'an karena diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Wa amma sujud adapun sujud fastahidu fihi biduaa, maka adapun sujud maka semangatlah dan bersungguh-sungguhlah di dalamnya dengan doa. Dilarang Al-Qur'an diperintahkan untuk membaca doa fa innahu an yustajabalakum karena itu adalah saat yang atau keadaan yang hampir pasti diijabah doa kalian oleh Allah Subhanahu Wa Jadi, kadang di waktu-waktu yang apa, di uh, doa itu jangan ditinggalkan di waktu-waktu yang mulia atau keadaan yang mulia, karena keduanya itu dapat membuka pintu ijabah yang cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.